Cek. Selamat sore menjelang pagi. Sore. Kami dari kelompok 3. Saya berperan sebagai LPHD. Mas Diki berperan sebagai apa? Saya sebagai fasilitator. Saya berperan sebagai fasilitator. Saya fasilitator. Ini pekerja sawit. Saya berperan sebagai tokoh adat. Tokoh adat. Oke. Okay. Saya berperan sebagai pemuda. Oke. Okay. Saya sebagai kepala desa. Ini money politik apa desanya? Kita lihat nanti. Situasinya dikasih tahu dulu biar situasinya tadi agak susah Bu ya. Harus tarik ini. Kalau enggak salah tadi sehasil ngecek usulan hutan desa yang ternyata di dalamnya ada sudah ada pengelolaan dari tokoh adat yang secara turun-temurun. Salah tuh. Apa tadi itu? Kelompok 3, persiapan pemetaan yang di dalamnya juga ada tanah ada. Persiapan ground check. Oke. Halo. Silahkan dimulai. Oke. Selamat siang Bapak, selamat siang juga Bapak-Bapak sekalian. Saya Diki dan ini ada rekan saya, bernama Puspa. Kami dari KBCF Pak. Oh, Bapak tahu KBCF itu apa? Enggak. Jadi KBCF itu lembaga Pak LSM Pak. Pasti sudah dengar LSM itu Pak ya. Oh, yang apa itu ya? Oh ada Pak, LSM itu lembaga swadaya masyarakat tuh Pak, yang berfokus pada pengembangan masyarakat. Ya. Kalau Pak Karis sendiri tahu LSM Pak ya? Enggak. Oh enggak tahu. Saya sendiri sebenarnya enggak tahu ya. Hal ini dari mana asalnya? Siapa namanya tiba-tiba masuk ke sini? Terus ngasih tahu dari KBCF, masyarakat kita enggak pernah ketemu dan kenal. Kita menanyakan KBCF apa kita mengetahui atau tidak ya? Ya, jadi kami dari KBCF Pak datang untuk persiapan ground check ya. Ground check terkait hutan desa tempat Bapak. Usulan hutan desa tempat Bapak. Sebelumnya Anda kenal saya siapa? Tidak kenal Pak. Silakan kenalkan diri Pak. Nah, kok suruh saya kenalkan diri? Kamu belum tahu saya siapa di sini? Saya baru datang kemarin Pak, biar bisa tahu kenalan diri Pak. Saya belum tahu kan. Hanya ditanya dulu. Oh ya Pak, maaf Pak ya. Saya mau pergi ke daerah ini. Nama Bapak siapa Pak? Sudirman. Bapak Sudirman ya Pak. Saya Diki Pak ya, salam kenal. Mau ngapain kedatangan di sini? Kami kedatangan ke sini Pak untuk mendukung percepatan pertahanan sosial di desa Bapak. Sebentar, oh, iya. Mungkin saya bantu luruskan dulu ya. Saya Pak Ketir. Ini Pak Joko. Jadi mungkin masnya ini itu kan sebenarnya mengenalkan dulu nama masnya siapa, tujuan utamanya ke sini mau ngapain. Itu dikasih tahu lah dulu kita di sini, jangan tiba-tiba kita dikumpulkan tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Karena kita belum kenal saya siapa tadi. Ya. Kumpul ini. Siapa tahu saya kumpul ini. Ya baik Pak, terima kasih kesempatannya Pak ya untuk menawarkan diri. Saya jelaskan lagi, nama saya Diki Pak. Saya Diki Jawara, dipanggil Diki dari KBCM. Dan ini rekan saya Puspa juga dari KBCM. Dari KBCM Pak. Jadi kami datang ke sini itu Pak untuk mendukung perhutanan sosial yang ada di daerah Bapak gitu. Kan masyarakat di tempat Bapak ini sedang mengelola hutan Pak ya, dari turun ke menurun secara adat gitu Pak ya.
yang mana kami di sini hadir untuk mendukung itu, Pak. Bagaimana, Pak? Itu penjelasan singkat saya tujuan kami, Pak. Nah, ada yang mau tanyakan, Pak, soal itu, Pak? Konsepnya, Pak, ya? Ada tamu, Pak. Ya, mendatang dari
Anakmu, anakmu itu anakmu. Hah? Mana Pak? Itu. Mau udah mati kan. Oke, tepuk tangan teman-teman. Karena dia negatif terus tuh. Kalau kupayarkan bisa setengah jam dia terus harus. Dikit ada jawaban.